bagaimana Ibu tadi pengalamannya transaksi dengan Kris? Wah, asik Mbak. Karena saya baru pertama kali ini ya, jadi mudah, cepat, terus ya asik aja. Efektif ya. Praktis banget ya. Transaksi berapa Ibu tadi? Bahkan nominal yang kecil pun bisa ya Bu ya? Tadi 1.000, 20.000, terus 10.000 bisa. Ya. Jadi gimana Bu, harapannya di kota Semarang makin banyak yang pakai Kris atau seperti apa kira-kira Bu? Ya, benar, ya kami berharap sekali edukasi ini untuk tim penggerak PKK sekota Semarang ya. Jadi akan lebih banyak yang menggunakan Kris. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan senang makin banyak yang menggunakan Kris, terutama ibu-ibu PKK Semarang ya. Baik, kalau dari Bank Indonesia sendiri Pak, harapannya seperti apa Pak dengan sosialisasi Kris ke ibu PKK ini Pak? Jadi artinya dengan menggunakan Kris ini diharapkan bahwa penggunaan Kris jadi lebih luas oleh masyarakat. Jadi hanya bukan hanya kepada orang-orang yang mempunyai berpendidikan tinggi, tapi semua masyarakat. Nah sekarang Kris ini kan banyak untuk transaksi, tetapi juga sosial Bu. Belanja untuk donasi ke masjid, ke gereja atau tempat ibadah cukup scan Kris. Jadi artinya kita bisa mengisi berapapun jumlahnya dan kita tidak perlu repot kembalian. Dengan nominal berapapun bisa dilakukan. Jadi memang ada batasnya, tapi secara umum dan ini gampangnya kita tidak perlu download semua aplikasi. Cukup aplikasi apa saja bisa menggunakan transaksi dengan Kris. Itu kemudahannya. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Mungkin satu lagi dengan Pak Roni, harapannya seperti apa nih Pak untuk Kris di kota Semarang, khususnya di Semarang Selatan? Matur nuwun. Ini namanya perwujudan dari sebuah ungkapan dunia dalam genggaman. Jadi sekarang apa-apa ada di dalam genggaman kita. Jadi kita kemana-mana nggak perlu kemana-mana bingung dengan bawa uang dalam dompet, tapi cukup dengan membawa sebuah aplikasi. Ini sangat memudahkan bagi kita, terutama ibu-ibu dalam membelanjakan rupiahnya demi kesejahteraan keluarga. Hanya saja yang perlu diingat adalah bijak dalam membelanjakan anggaran yang ada. Luar biasa. Terima kasih sekali untuk pesannya Pak Roni. Terima kasih, Bu.